Begitu juga orang yang ahlul adab. Ya ta'allamun al-adab min qalilil adab. Kan begitu. Orang yang pandai berakhlakul karimah, justru dia belajar ilmu akhlak kepada orang yang kurang ajar, kan begitu. Dengan kepekaan rasanya, ketika dia menemukan orang kurang ajar, kamu agak kurang ajar, ya tak cocok. Ah, kalau saya pelakunya, berarti saya akan membuat tersinggung orang lain. Saya kan tersinggung diomongi seperti itu oleh dia, maka saya jangan berkata demikian. Begitu. Setiap kita ini adalah cerminan bagi yang lain, terutama seorang mukmin. Orang mukmin adalah cerminan bagi mukmin lainnya. Kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kama tadinu tudan. Kalau tidak ingin orang tua kita dicaci, jangan pernah mencaci orang tua orang lain. Kalau tidak ingin guru kita dicaci, jangan pernah mencaci guru orang lain. Kalau tidak ingin rumah kita dilempari batu, ya, rumah kaca kita tidak ingin dilempari batu, jangan melempar kaca rumah orang lain. Ini ilmu tingkat tinggi, ya.